Oke, itu dia panggilan boarding dari KA Solo Express. Kita mau ke Yogyakarta, nyobain Solo Express. Kalau ke Yogyakarta itu harga tiketnya Rp30.000. Kalau sampai Kutoarjo, harga tiketnya Rp40.000. Jadi selisihnya cuma Rp10.000. Nah, naikinnya tarik ke bawah, baru dilepasin. Nah, persis sama kereta bandara. Kalau di railing bandara di Jakarta sama di Medan, juga keretanya sama. Banyak yang salah cara buka tirai, apa namanya, tirai jendela. Caranya adalah dari bawah. Jadi ditarik ke bawah dulu, habis dilepasin, baru nanti dia otomatis kebuka sendiri. Cuma kalau banyak yang copot-copotin jadi rusak. Padahal udah dikasih tahu cara membuka dan menutup gorden. That's all. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Oh ya, untuk setting arrangement-nya dia dua-dua, ada yang hadap di depan-depan, hadap depan, hadap samping-samping itu kursi prioritas untuk difabel, lansia atau lain sebagainya. Nah, ini dia punya electric seat juga, punya solokan. Terus ada TV juga nih. Nah, ini kayak gini. Di sini bisa tuh kursi roda. Jadi dia udah ramah, apa namanya, user friendly lah gitu kalau itu. Terus untuk barang-barang yang sifatnya gede kayak koper apa gitu, taruhnya di sini, jadi nggak menghalangi ya lalu lintas di sini. Kalaupun penuh, dia nanti kayak kita disediain apa namanya tempat untuk bergelantungan, menaruh-naruh barang juga bisa di sini. Kesiapan berangkat tentunya ditutup. Gerbongnya jumlahnya 4 gerbong. Ke 4 gerbong, jadi settingnya cukup banyak.
apa lagi ya informasinya ya, first kit aid-nya ada, terus kalau tombol panic atau emergency ada juga. Oke, okay. That's all. Untuk segi keamanan dia punya CCTV sama audio video panel. Semoga bermanfaat.